pas lagi saljuan dan pagi ini lagi produktif jalan-jalan keluar sama Adam. Dingin banget, halo semuanya teman-temanku. Sekarang kita sedang berada di taman yang pasti dekat banget dari rumah kita. Deket banget, cuma jalan kaki dan kebetulan cuacanya dingin banget hari ini. Terus sebenarnya gini, tadi pagi bangun tidur ternyata ngelihat di depan rumah saljunya udah tebel banget. Terus kepikiran, wah jalan aja nih ke daerah sini pasti saljunya tebel gitu kan. Ternyata benar nih tebel. Dan saking dinginnya ini sampai dingin banget. Dan kebetulan Adam juga ini lagi semangat banget, kita jalan pagi. Sekarang kita akan menikmati salju yang sudah turun di kota Budapest. Dan kita akan berseluncur hanya dengan menggunakan kantong plastik. Baiklah, sekarang kita akan meluncur. Mana bersiap ya? 1, 2, 3. Meg, Jess, Adi, Adi. Adi, siap. Oke, meluncur. Baiklah. Jadi kita menemukan permainan sederhana hanya dengan menggunakan plastik. Dan kita akan meluncur dari salju yang ada di sini ya. Kita pakai plastik doang. Kalian akan lihat dengan cara simpel tapi tetap fun. Gimana? Keren kan? Kita akan meluncur lagi dengan menggunakan kantong plastik jus. Kalau di berseluncur lagi ya. Yuk kita berseluncur lagi. Mumpung masih pagi kita berseluncur. Oke, kita akan naik ke atas ini namanya bukit yang sangat kecil banget tapi lumayan deh untuk Adam seluncur. Fun banget. Lagi nanti biar keringetan gerak gitu. Meskipun sebenarnya anginnya ini di sini kenceng banget ya. Tapi dengan meluncur kita jadi capek, berkeringat and hot, tidak merasakan dingin. Adam jalan. Thank you.
kalau kita membuat snowman. Let's make a snowman, okay? Let's make snowman. Kayaknya saljunya cukup nih untuk kita bikin bonek orang-orangan salju, snowman. Jere, go up. Go. Go. Well, I guess it's good. Five. He dig. What happened? Five. Laper, jadi rewel dan kebetulan bawa makan nasi goreng. Kita makan dulu ya, Adam ya. Nanti kita perosotan lagi. Dia masih tetap mau main perosotan, tapi enggak. Makan dulu. Ops, Nashir. Go home, okay? Seperti yang kalian lihat, ini ada mudah di crawler dibungkus. Dan ini tadi tempat di mana kita bermain saljunya. Go home ya. Jadi kita sekarang udah hampir sampai di rumah dan untuk hari ini cukup fun. Cuma karena anginnya tebel banget, anginnya kenceng banget. Dan Adamnya juga nggak tahan nangis lagi.